Hello, ha army semuanya, welcome back to channel Hagers Gaming Craft. Di video Minecraft Pocket Edition lagi, jadi kalian bakal main MCPE lah guys, seperti biasa. Dan kan gue bakal showcase add-on lagi cuy. Jadi add-on ini cukup keren ya, itu nama add-onnya itu kalau gak salah Jimbo AI Dirt add-on dah, atau ya surga, kayak surga-surga gitu guys. Jadi MCPC ini ada modnya, mod either itu atau mod ke dimensi surga. Dan di MCP ini baru keluar add-onnya doang coy. Jadi ya si Erpan juga pernah main, tapi yang versi MCPC nya modnya itu, jadi yang kalau versi modnya itu jauh lebih keren guys ya. Mungkin ada beberapa kalian dari kalian yang tahu, jadi gue gak bakal bahas itunya guys. Jadi dimensi surganya ini menggunakan N Dimension atau N World di MCB guys, pokoknya ini keren banget dah. Dan juga ada cukup banyak item yang diganti, salah satunya Ender Dragon-nya juga diganti guys teksturnya, dan menjadi seperti itu coy, keren banget dah, jadi warna biru-biru gitu. Dan disitu juga telur naganya diganti, pokoknya ini keren banget guys. Oke lah, daripada banyak basa-basi, gue langsung aja ganti posisi kamera. Oke guys, gue udah ganti posisi kameranya ya. Dan langsung aja gue showcase add-onnya guys. Jadi seperti yang gue bilang di awal tadi, dimensi surga di MCP ini, dimensi end world atau dunia akhir di MCP ini, di MCP ini guys, telah diganti menjadi surga jika kalian udah menjadi, jika kalian udah memasang add-on ini coy. Jadi gue langsung aja ke portalnya. Jadi portal ke end worldnya juga udah jadi, udah diganti teksturnya guys, jadi seperti ini. Pokoknya ini keren banget dah. Ya jika kalian tahu, jika kalian disuruh sana guys, kalian bisa cari ini di stronghold, cari portal di enjoy ya, pasti kalian tahu lah portal di end itu. Jadi dengan memasang add-on ini, teksturnya diganti guys, jadi malah either portalnya. Oke guys, dan Eye of Ender juga udah diganti menjadi either portal key. Jadi pokoknya ini keren banget dah. Jadi ya kan pasti udah tau lah cara membuat portalnya. Tapi jika kalian di survival, kalian bisa cari ini di stronghold, di stronghold, dan masang either portal key-nya ini atau yang menggunakan Eye of Ender. Jadi ini keren banget dah. Dan kan bisa itu teksturnya juga diganti menjadi biru-biru ya, misalnya hitam gelap sekarang jadi biru cara guys. Oke, jadi ya daripada banyak basa-basi, gue langsung aja masuk dah. Boom, kita udah masuk guys. Oke guys, gue ada dalam surganya atau di end worldnya ini. Jadi kita pakai potion of night vision dulu guys, biar nggak gelap coy. Ya gue baru ingat juga kalau kita harus minum ini biar nggak gelap guys. Jadi ini apa ini, obsidiannya diganti menjadi seperti ini guys, batu-batunya. Teksturnya keren juga dah. Dan kalau kita masuk ke sini, buset guys. Ini banyak mob apa ini dah. Ini kok banyak sapi ya? Aduh. Ini banyak sapi dan banyak slime guys. Dan Enderman-nya mana dah? Oh itu tadi gua lihat Enderman guys. Dan sini ini mob apaan lagi? Waduh, oh iya ini gantiin Wither Skeleton guys kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu Ender Eye atau Ender Eye. Ya, pokoknya itulah. Dan gua kok nggak lihat Enderman ya? Oh my god. Oke, di sini ada apa ini guys? Buset dong, ini mobnya gede banget guys. Dan jika kalian membunuh mob-mob ini juga kalian akan dapat item yang baru guys. Tapi gua gak bakal tunjukin karena ini mungkin akan sangat repot. Dan buset dah, tadi gua lihat itu guys, itu dia Ender Dragon-nya jadi Ender Dragon dah. Pokoknya keren banget guys. Dan teksturnya juga ini tekstur rumputnya keren guys. Rumputnya menjadi kayak gini dah, kayak tekstur faithful gitu. Oh my god, padahal ini dari add-onnya guys. Jadi ya jika kalian membunuh mob ini, tadi gue udah bilang guys, kalian akan mendapatkan item-item khusus. Tapi gue gak bakal nunjukin lah, karena ini mungkin akan banyak banget. Dan biar gue juga gak spoiler ke kalian guys, biar kalian tahu sendiri, biar seru. Dan sini by the way gue gak liat Enderman-nya. Oke, gue spawn aja dah, daripada ribet. Jadi Enderman-nya juga diganti namanya guys menjadi Enderman coy. Waduh, jadi dia menjadi warna putih. Lalu, waduh, kok Enderman-nya ngebug coy.
Enderman jadi bola salju, guys. Waduh, Enderman-nya ngebug dah. Ini nggak tahu karena teksturnya, versinya atau dari add-on dari sana ya dah. Jadi bola salju, guys. Enderman-nya, oh my god, kena kutukan. Dan ini juga ada sapi ya. Ada sapi, guys, di N-word ini atau di surga ini. Jadi surganya aneh dah. Ya bukan kayak surga beneran juga sih. Ya kayak Aider gitu, tapi Aider yang di MCBC juga jauh lebih bagus ya, kak, jelas karena itu mood coy. Sementara ini add-on yang hanya menekan N-word. Dan oke, by the way, yang tadi mana coy? Nah ini dia si naganya ini, guys. Pokoknya naganya juga keren dah. Naganya teksturnya diubah menjadi biru-biru seperti itu. Dan disini Elytra-nya juga digani, guys, teksturnya. Pokoknya keren banget dah. Waduh, ini gua mau naruh ini dulu, guys. Oke. Ini Elytra-nya juga diganti menjadi seperti itu, guys. Kayak sayap-sayap gimana gitu dah. Pokoknya keren banget juga tekstur Elytra-nya diganti. Dan di sini ada apa lagi dah? Pokoknya banyak banget, guys. Dan sini juga ada beberapa blok baru. Dan ini juga blok baru, guys. Dan ini panahnya diubah menjadi seperti ini. Dan tekstur crafting table juga diubah, guys. Oke, gua ini udah kelewat, guys, kayaknya. Nah, tekstur crafting table juga diubah, coy. Jadi, oh wow. Lah, ini kayak ngelegit ya. Gua kill aja dah semua. Oh, guys, gua udah nge-kill semua mobnya biar enggak terlalu ngelegit gitu. Jadi, ini panahnya juga tekstur diganti, guys, menjadi seperti ini dah. Ini mungkin tujuannya buat lawan si Ender Dragon kali ya. Dan pokoknya ini keren banget dah. Dan panahnya juga diganti menjadi seperti ini, menjadi poison dart. Dan ini tekstur dari crafting table-nya juga diganti, guys. Pokoknya keren banget dah tekstur crafting table-nya. Dan ini kan misalnya ini adalah item-item yang di-drop. Waduh. Dan sih ada juga ada blok baru. Ini gak tau monikan blok apa, guys. Gua lupa. Pokoknya waduh, warnanya ada tekstur biru-birunya gitu dah. Keren banget. Dan ini kalau gak salah ini adalah obsidian, guys. Kalau gak salah gua juga gak tahu ini adalah obsidian. Ya pokoknya ini saya nggak dikasih penjelasannya, guys, ini menggunakan blok apa. Tapi yang jelas ini keren banget. Dan masih banyak juga item-item yang lain yang bisa kalian cari. Tapi itu terlalu banyak, guys, jadi gue nggak bakalan showcase semuanya. Karena nggak mungkin membuat Karena nggak mungkin, coy, durasinya sebentar, waduh. Dan makanya ini juga nggak tahu ini menggunakan blok apa. Tapi ini kayak apa dah, ini kayak baju seragam tentara, guys. Oh my god, ijo-ijo kayak gini. Teksturnya kayak seragam tentara gitu dah. Dan ya pokoknya ini keren banget, guys. Dan woi, tadi gua ngekill ininya langsung mati ya. Buset. Dan oke, gua mau coba ke sana dah. Gua mau coba ke dalam portal itu, portal yang mengarah ke NCT itu. Gua mau lihat dalamnya. Oke, gua bakalan skip dulu untuk masuk ke portal itu. Oke, guys, gua udah ada di depan portal yang mengarah ke NCT ini. Dan kita langsung aja lempar Ender Pearl yang menggunakan Ender Pearl, coy. Pokoknya itu udah. Langsung aja lempar dan boom. Gua pengen waduh ini tekstur waduh dah. Ini ngebug, guys. Oke, guys, akhirnya gua melihat sebuah pulau melayang di sini. Dan oh iya, tekstur dari tanaman ini juga yang ungu-ungu ini diganti, guys, menjadi seperti pohon-pohon gini. Keren banget dah, teksturnya diganti menjadi seperti pohon-pohon gini dah. Pohon-pohon gini, mantap jiwa banget dah. Jadi di N-word ini kayak ada hutannya dah, ya maklum aja karena sebenarnya ini add-on surga. Jadi pasti ada pohon-pohon yang rindang ini dah. Dan bagus banget. Dan ini yang mengerikan, buah yang warna ungu itu udah, guys. Buah apa dah, gue lupa namanya yang aslinya itu. Pokoknya warna ungu-ungu gitu dah. Dan sini mobnya ini gak tau dah ini mengerikan mob apa, guys. Gue juga bingung karena gak dikasih penjelasannya. Tapi intinya add-on ini cukup keren dah, guys. Dan gue mau cari NCT ini tapi kayaknya terlalu jauh dah. Gue lagi males, guys, buat nyari-nyari kayak gituan karena terlalu lama. Dan ya pokoknya cuma segini doang sih showcase agung kali ini. Ya sorry kalau belum di showcase semua itemnya. Ya karena itu durasinya terlalu lama, guys. Kalian bisa coba aja sendiri. Oh ya, bagi kalian yang download item ini, linknya udah gue taruh di deskripsi, guys. Link resource dan behaviornya gue hampir aja lupa, coy, ngomongnya. Oh my god. Yang seperti biasa, guys, yang versi MC PK itu. Oke, gue bakal langsung aja
langsung aja ganti posisi kamera. Oke guys, gua udah ganti posisi kameranya dan langsung aja gua closing. Oke, guys, mungkin segitu video sama yang Revocat Edson gue kali ini dengan showcase add-on yang cukup keren. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, share, dan subscribe cuma channel kami, gue boleh request gue buat main game ada yang lainnya. So, thanks for watching video. Bye. Don't let me down.